Wih, mantap. Bumbu. Hati-hati, Mas. Dari harga berapa, Mas? Dari harga 2,5, Mas. 2.500, ya. Masih ada ya? Iya, itu harga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini saya muter-muter di lapan kurban ini. Kali ini di daerah Gunung Pati, tepatnya di Lande Farm, yang biasanya kambingnya jumbu-jumbu seperti di depan ini. Kita langsung aja ini ketemu ownernya. Assalamualaikum Mas Hita. Waalaikumsalam Mas Rifan. Sudah mulai buka ini lapangnya. Iya Mas. Sejak kapan ini Mas? Ini dari seminggu yang lalu Mas di sini. Ini yang dibawa berapa ekor ini yang dibawa? Ini yang di sini sekitar 80 ekor Mas. 80 ekor? Iya. Yang sudah terbooking atau terjual berapa ekor ini? Sekitar 30-an Mas. Alhamdulillah ya. Ya. Optimis sawah habis ya Mas ya? Ya, semoga saja Mas. Ya. Biasanya sih habis Mas, nambah lagi Mas. Nah, nambah malam ya. Ya? Kita coba muter-muter ya Mas, dari yang jumbo terus yang kecil. Monggo. Kalau yang kecil ini dari harga berapa Mas? Dari harga 2,5 Mas. 2.500, ya. Masih ada ya? Ya, 2. Itu harga sudah termasuk apa saja Mas? Itu harga sudah free perawatan, free ongkir. Komplit ya. Iya. Mantap. Ini gratis ngopi. Gratis ngopi ya. Gratis ngopi di lapak. Ya. Ini ada ownernya ini Mas Heri, Mbah. Ya, Mas Revan. Ya, sehat ya ini, Bos. Sehat Mas Revan. Ini habis Mas, habis ngantor gimana ini? Iya, ini Mas Revan. Langsung ke sini sebentar. Wah, mantap, mantap ini. Matur suwun Mas Revan. Ya, sama-sama. Kita review dari ini Mas yang jumbo-jumbo ya. Dulu ini ya. Ini kalau dari jenisnya apa ini Mas? Ini Jawa Randu Mas, cuma ada crossnya ini Mas. Ada cross PE nya ya, sepertinya ya. Iya Mas. Dari bulunya ini khas PE ya. Iya. Kemudian Rewos crossing Jawa Randu dan PE, mantap. Ini juga crossing juga. Oh ini yang mantap ini. Iya. Ini Selako Jawa Timur Jerabang ini ya Mas? Iya Jerabang. Jawa Randu kemungkinan sudah ada crossingnya. Kalau ini crossingnya apa ya Mas kira-kira ini? Ini kayaknya ya Ligon Mas kalau tidak salah loh Mas. Iya. Mungkin ada Jawa Randunya, mungkin juga ada burunya ya Mas. Iya. Lihat ini ya. Mantap jumbul-jumbul. Kalau yang jumbul dari kisaran harga berapa Mas? Ini kita dari yang jumbul itu dari harga 6,5 sampai 9,5 Mas. Nah, mantap komplit ya. Kita coba lihat yang kelas-kelas ekonomis Mas. Iya, monggo. Ini cukup banyak pilihan. Ini dari yang kelas ekonomis. Paling rendah harga 2.500. Dan di Lande Farm ini didandangkan langsung dari breeding kandang sendiri ya Mas. Iya Mas. Fattening juga. Dan kandangnya dekat. Dan berapa kali juga kita liput di kandang tengah hutan ya Mas? Iya. Ini jadi tidak jauh dari kandangnya, sehingga diharapkan penyusutannya tidak jauh, tidak banyak. Ini yang sudah laku dikasih tanda atau alamat. Sehingga nanti tidak tertukar dengan yang belum laku. Kita muter-muter bersama Mas Hita, lihat kambing-kambing yang ada di Lande Farm ini. Kalau lapaknya ini, buka lapak ini sudah tahun keberapa Mas? Ini saya tahun kelima ini Mas. Dari kelima. Pengalaman jenengan ini gimana? Dari pergerakan itu semakin naik atau ya, stabil atau gimana Mas? Ini mulai naik terus Mas, permintaan kambingan juga cukup lumayan Mas. Untuk tahun ini kayaknya ya insya Allah lumayan bertambah Mas. Amin, amin, amin.
Ada yang kriwul juga ini. Iya. Kalau yang diminati oleh para sohibul kurban ini yang di kisaran harga berapa, Mas? Biasanya harga dari 3,5 sampai 4,5, Mas. 3,5 hingga 4,5. Ya, ada contohnya enggak, Mas, ini, Mas? 3,5 ini segini, Mas. Segini. Ini 3,5. Ini dari harga 3,5 hingga 4,5 ini paling ya didominasi atau diminati ya. Dan biasanya sampai kirim kemana aja, Mas? Saya ini paling jauh Karangjati, Mas, Masian, Mas. Wow, sampai Karangjati ya, Ungaran naik itu ya, Mas? Iya. Cukup jauh. Kalau sampai sana nambah ongkir apa enggak, Mas, itu? Kan jauh gitu. Nambah, Mas. Nambah ongkir, tinggal nanti ambilnya berapa gitu. Oh, gitu. Iya. Kalau yang Semarang free, free ya? Free, kalau Semarang sampai Ungaran free. Nah, ini lebih jauh, iya. Nambah bensin istilahnya ya, Mas? Iya, nambah bensin. Recommended bagi warga kota Semarang, apalagi daerah Gunung Pati ya, Mas? Iya, Gunung Pati. Ini kalau lapaknya sendiri di alamat persisnya di mana ini, Mas? Ini kampus Akbit maju dikit, Mas, kalau dari Sampangan. Maju dikit, kanan jalan kalau dari Sampangan. Deretan kampus Akbit ya, ya, sekarang kan Setipari, tapi sekarang sudah jadi gedung. Sudah digunakan, Mas. Kosong. Iya. Depan kafe Bento pokoknya, Mas. Oh, kafe Bento ya. Iya, depan kafe Bento. Iya. Dan strategis sekali ini arah jalan raya arah Gunung Pati ya. Iya, Unes. Gunung Pati. Dari Retek Wesi naik aja nanti arah Unes sebelah kanan. Setelah kampus Akbit ini. Dan di sini memang full hijauan ya, Mas. Iya. Di sawah kambingnya sehat-sehat dan seger-seger. Masih melimpah nih kalau hijauan dari sini. Iya. Ini recommended sekali bagi yang minat nanti bisa calling-calling Mas Sita. Untuk nomor WA yang bisa dihubungi berapa, Mas? 08 222 63 66 400. Atau langsung datang ke sini juga ya, bisa ya, Mas. Lebih mantapnya datang langsung ke lapak, Mas. Ya. Jadi biar tahu fisnya, kegemukannya gitu. Buka insya Allah 24 jam. Iya, 24 jam. Ada yang jaga terus nih. Misalkan pulang kantor habis lembur malam-malam mau langsung nyari kambing juga bisa ya, Mas. Bisa, Mas. Dan semakin mendekati hari ya, biasanya stok akan menipis. Jadi recommended ya, untuk segera aja biar banyak pilihan ya, Mas. Iya. Bisa milih ya. Ya, mantap kambing-kambing di Landefarm. Dan selain di sini, masih ada di kandang yang kandang rumah ya, Mas. Kandang rumah. Sebagian besar yang terjual tak taruh di rumah, Mas. Yang terjual sudah berapa ekor ini, Mas? Ini sekitar 30-an, 30 lebih ya, Mas. Yang di sini 80-an ya, yang ready. Ya. Di kisaran 110 ya, ya total ya. Dan semoga nanti habis sampai dengan menjelang hari H. Amin, amin, Mas Revan. Ini kan kalau di sini agak kotor, Mas. Nanti ya, kalau mau dikirim kita fasilitasi, Mas. Misalnya minta dicuci ya, kita cuci, Mas, gitu. Mandikan dulu ya, ya biar bersih, dulu, biar seger ya. Iya. Sebelum dikirim. Biasanya dikirim menjelang berapa hari, Mas, rata-rata, Mas, dari permintaan? Amin 2 ada, amin 1 ada. Paginya habis sholat Id itu ada juga. Ada. Fleksibel, tergantung mau dikirim kapan, insya Allah bisa. Yang minat nanti bisa calling-calling, nomor HP nanti kita cantumkan di video biar lebih mudah untuk menghubungi atau mencatatnya. Oke, Mas Yuta, semoga laris manis ya. Siap, Mas Revan. Kambingnya sehat, yang ngerawat juga sehat ya. Iya, Mas Revan. Terima kasih, ini Bos Ferry, semoga lancar ya usahanya ya. Amin, Mas Revan. Terima kasih, Mas Revan. Mantap ini, di Landefarm, recommended khususnya bagi warga kota Semarang, terlebih bagi yang rumahnya di area Gunung Pati Semarang ini. Tidak usah jauh-jauh nyari hewan kurban khususnya kambing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.